أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتاب زهرة المريد muka surat 5 baris yang ke-14 daripada atas. Surat 5 baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketahui olehmu, ketahui olehmu, hi orang yang, hi wahai, he ye, kita dah hi ya dah, hi ni H E I, nah kan kita H E I, hi kita dah wahai wahai, kita sebut macam mana? He lah sebut tau. Tu kata H-E-I. Ketahui olehmu. Khitab tuju kepada siapa ni? Mu-mu ni siapa? Ketahui olehmu. Ha, mu tu siapa? Khitab cakapan ni hadap kepada siapa? He orang yang hendak berkehendak kemenangan dunia dan akhirat. Ha. Kalau orang yang tidak hendak berkehendak kemenangan dunia akhirat, tak usah duk dengar lah. Tak usah duk heran lah. Sebab di sini, ketahui ilmu, wahai manusia. Tak ni. Kita ni. Hei, wahai orang yang hendak berkehendak kemenangan dunia dan akhirat. Nak kemenangan kejayaan dunia akhirat ni, kena tahu apa ni? Orang yang hendak kemenangan dunia akhirat, bahawasanya awal-awal, pertama-tama yang wajib atas mukalah itu mengenal akan Allah. Bahawasanya awal-awal, pertama-tama yang wajib atas mukallaf, yang wajib ni perkara yang wajib atas mukallaf, yang wajib, perkara yang wajib atas mukallaf ni banyak. Perkara yang wajib atas mukallaf ni banyak. Tapi manakah yang awal-awal? Manakah yang pertama-tama? Mengenal akan Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaluddin ma'rifatullah. Setengah menyatakan hadis Nabi, setengah menyatakan bukan hadis, hanya perkataan ulama.
Artinya pertama-tama. Kalau tadi awal-awal, kalau ni pertama-tama, sama je maksud dia. Buat mula-mula yang wajib atas mukallaf pada pekerjaan agama itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, kerana tiada sah ibadah seseorang. Kerana tiada sah ibadah seseorang. Bukan kerana tiada tiada diterima, bukan. Tiada sah ibadah seseorang, bukan tiada diterima oleh Allah akan ibadah seseorang. Bukan. Tiada sah. Kemudian terima tu, itu yang kedua. Kalaulah kata ibadah tu sah, tertunai kewajipan, tuan terima ke tak? Tengok ikhlas ke tak. Orang sembahyang dengan riak, sah sembahyang dia, tertunai kewajipan sembahyang dia, tak kena qada balik sembahyang dia, tapi Tuhan tak terima. Ini bukan ni. Bukan tiada diterima. Kerana tiada sah ibadah seseorang. Bila tidak sah, wajib kena qada. Bila tidak sah, wajib kena qada. Kerana tiada sah ibadah seseorang melainkan daripada mengetahui akan Tuhan, mengetahui, mengenal akan Tuhan yang diibadah, akan dia akan Tuhan dahulu. Kita nak ibadah, pertamanya kena kenal Tuhan yang diibadah akan dia. Warna ayat kita cuma itu kan. Nak beribadah, kena kenal dahulu Tuhan yang kita ibadah akan dia. Ini Zahratul Murid. Dia tak tulis tajuk. Tajuk Tauhid tak tulis ni. Mulai dengan ketahui olehmu. Pak dahulunya ada tajuk. Muqaddimatun. Pembicaraan berkaitan dengan fadilah ilmu dan fadilah orang yang berilmu. Ada tajuk. Ini tak ni. Ini dia masuk kepada tajuk kitab sungguhnya, Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Ini kitab pegangan ni. Kitab cerita bab pegangan. Lain tajuk dah lah. Dimulai dengan ketahui oleh muhi orang yang hendak berkehendak kemenangan dunia dan akhirat. Tak ada seorang pun yang tidak berkehendak kemenangan dunia akhirat. Tak ada seorang orang Islam, tak ada. Kada orang Islam, saya tak ambuh kemenangan dunia akhirat, saya nak kegagalan dunia akhirat. Ada. Kalau kemenangan, kekalahan tak lawan dia. Kalau kejayaan, kegagalan lawan dia tau. Ada dah orang nak, saya tak ambuh kemenangan dunia akhirat, saya nak kekalahan dunia akhirat. Dok siomang lalu dah. Memang semua orang Islam kita ni nak kemenangan dunia akhirat, nak kejayaan dunia akhirat, nak kebahagiaan dunia akhirat. Semua sama aja. Tapi nak kejayaan al-fawzu bis-sa'adatil abadiyah, dia panggil al-fawzu bis-sa'adatil abadiyah. Apa dia al-fawzu tu? Kemenangan bis-sa'adatil abadiyah, dengan kebahagiaan yang kekal abadi.
Al-fawzu bisa'adatil abadiyah. Nak dapat kemenangan di hari akhirah yang kekal abadi. Nak dapat kemenangan dengan kebahagiaan kekal abadi adalah ilmu tauhid. Sebab apakah faedah belajar ilmu tauhid? Faedah belajar ilmu fiqh nak comel amal zuhir kita tu faedah. Faedah belajar ilmu fiqh nak comel semayang puasa kita. Faedah kita belajar ilmu tasawuf nak membersihkan hati bersifat kecelaan, nak menghiasi hati kepada daripada sifat dengan sifat kepujian. Permulaan kemuncak faedah ilmu tasawuf adalah nak suci hati daripada selain daripada Allah, nak kekal hati bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu hak kemuncak dia. Faedah permulaan ilmu tasawufnya nak membersihkan hati dari sifat kecelaan, nak menghiasi hati dengan sifat kepujian. Ha, tu faedah ilmu tasawuf. Ha, faedah ilmu tauhid. Faedah ilmu tauhid adalah akan dapat al-fawzu bisa'adatil abadiyah, kemenangan dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Mana kebahagiaan kekal abadi? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu faedah belajar ilmu tauhid. Nak dapat syurga, sebab syarat syurga iman. Syarat syurga iman. Amal soleh nak dapat syurga ma'as-sabiqin. Dapat syurga bersama dengan orang yang masuk syurga awal-awal, yang tidak dibakar dalam neraka. Jadi amal soleh nak selamat dari neraka jahanam. Ilmu tauhid nak selamat dari kekal neraka. Tapi apa hang sini molek? Amal soleh, fadha'in tauhid, ilmu amal, fadha'in pekoh, ilmu amal, fadha'in tasawuf, ilmu amal, nak selamat dari neraka jahannam. Nak masuk syurga ma'as-sabiqin bersama dengan orang yang masuk syurga awal-awal. Sebab ada masuk syurga awal, ada masuk syurga kemudian. Masuk syurga kemudian ni faham ke tak? Kena bakar dalam neraka dahulu masuk syurga kemudian. Ha, ni bukan masuk syurga awal-awal. Amal soleh nak dapat masuk syurga ma'as-sabiqin bersama dengan orang awal-awal masuk syurga, bukan masuk syurga kemudian-kemudian selepas daripada kena bakar dalam neraka jahannam. Ha, itu amal soleh nak selamat daripada neraka jahannam. Nak selamat daripada kekal neraka. Kita maklum kan, neraka ada 7 lapisan. Neraka ada 7 lapisan. 6 lapisan kekal selama-lamanya. 1 lapisan sahaja neraka lapisan paling atas, neraka jahannam, yang tidak dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka jahannam untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang beriman tetapi derhaka kepada Allah. Kita maklum tau. Yang akhirnya dikeluarkan habis dah. Dan neraka jahannam habis keluar, neraka jahannam diharapkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6 neraka lapisan bawah dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar ilmu tauhid, faedah dia nak selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang 6 lapis. Ini faham boleh ni? Tak lepas bab iman, tak lepas bab tauhid,
dikekalkan neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun zahirnya semayang puasa dak tinggal sekalipun, walaupun zahirnya beramal soleh sekalipun. Dikena allazina amanu barulah wa'amilus solihat. Allazina amanu selamat dekekal neraka Allah, wa'amilus solihat selamat daripada neraka jahanam. Amal soleh ni pula ada tangga-tangga pula. Ha, tak sama kedudukan. Kalau amal soleh tak sama kedudukan ni lah yang akan bahagi pula darajah syurga hak tujuh darajah. Hak darajah syurga tujuh darajah dah pula. Sebab amal soleh tak sama. Ada banyak, ada sedikit. Ha, amal soleh ni pula yang menentukan darajah syurga tu hak tujuh, tujuh darajah pula. Darajah hak mana? Ha, tu bagi daripada amal soleh. Tapi amal soleh selamat dari neraka jahanam. Allazina amanu selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Eh, faham molek ni? Kena faham molek sini ni. Dah faham sini jadi sesak barat eh. Dah faham sini sesak eh. Kena faham molek. Allazina amanu wa amilus solihat, kita tahu sangat. Jadi faedah ilmu tauhid ni akan dapat kemenangan dengan kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah. Dia akan dapat syurga Allah walaupun oleh kerana dia dosa banyak, dia kena masuk neraka Allah, neraka jahanam lebih dahulu. Dia akhirnya akan dapat juga as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang kekal abadi, syurga juga. Dia dapat juga as-sa'adatul abadiyah. Memanglah dia masuk neraka jahanam dahulu sebab dosa dia banyak. Tapi dengan iman, dengan tauhid dia, dengan makrifah ni, dia tetap akan termasuk dalam golongan yang dapat kemenangan bisa'adatil abadiyah, kemenangan dengan kebahagiaan yang kekal abadi, syurga Allah, walaupun syurga tu kemudian. Walaupun syurga tu kemudian, tapi dipanggil orang ni orang bahagia juga. Jadi nak kemenangan dunia dan akhirat, bahawasanya ketahui oleh muhid, orang yang hendak berkehendak kemenangan dunia dan akhirat, bahawasanya awal-awal yang wajib atas mukalla itu mengenal akan Allah Ta'ala. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awaluddin ma'rifatullah, artinya pertama-tama, mula-mula yang wajib atas mukallaf. Mukallaf ni dia ada cerita di bawah tu. Di bawah tu cerita bab baligh. Dia cerita bab baligh. Dia mukallaf, mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak, isim maf'ul. Yang diberati oleh syarak tu mukallaf. Siapa mukallif? Mukallaf yang diberati oleh syarak. Ini diberati pada buat, pada diberati. Ini diberati pada tinggal. Kita dah faham ayat diberati dah. Mana ditekan gitu. Diberatilah. Yang ditaklifkan oleh syarak, yang diberati oleh syarak, mukallaf, isim maf'ul. Siapa mukallif? Siapa mukallif? Mukallif ni yang memberati. Ha, siapa yang memberati? Allah dan Rasul. Allah lah mukallif. Mukallaf ni orang yang diberati. Siapa yang memberati? Mukallif, Allah Ta'ala. Siapa mukallaf ni? Maklumlah, akil baligh, orang yang berakal serta siapa umur tu mukallaf. Bahawasanya awal-awal yang wajib atas mulai itu mengenal akan Allah Ta'ala.
Ertinya erti awaludin ma'rifatullah, pertama-tama yang wajib atas mukallaf, orang yang akil baligh ni, wajib ni pada pekerjaan agama. Pada pekerjaan dunia, apa nak wajib mula-mula? Kalau pekerjaan dunia, apa nak wajib mula-mula? Pekerjaan dunia. Benda? Pandai baca, pandai nulis. Ya ke tak? Kalau awal-awal, kalau pekerjaan dunia, pandai baca, pandai nulis. Pandai ngira. Untuk mula-mulanya. Ni tak ni? Pada pujian agama itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Niatan mukallaf. Akil baligh. Tapi kalau belum baligh, kanak-kanak, sama juga permulaan yang wajib atas ibu bapaknya ajar kepada anak-anak yang belum baligh. Apa dia? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan baca Quran. Bukan suruh semayang. Bukan latih puasa. Bukan latih tutup aurah. Hak Quran, Quran juga. Hak suruh semayang, suruh semayang juga. Hak latih puasa, latih puasa juga. Budak belum baligh ni, hak latih tutup aurah, latih juga. Kewajipan atas ibu bapa belaka tu. Tapi manakah hak mula-mula yang wajib atas ibu bapa? Ajar anak-anak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ha. Tak ada hak mula-mula ni, tak ada lah. Ada ni. Tapi kalau kita pun tak ada juga pemula agama mengenal Allah, macam mana kita nak bawa anak kita pada mengenal Allah taala? Kita setakat pandai baca Quran, sembahyang, puasa bagusnya. Tapi bab mengenal Allah, memang kita mengenal Allah, kita berpegang Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Itu sebahagian dianya mengenal Allah. Tapi bukan sekadar itu saja. Ada ni. Lepas tu ulama susuk pergi kepada sifat 20. Dan termasuk mengenal Allah taala juga bab qada qadar. Sebab qada qadar masuk dalam sifat 20. Qada iradah ilmu, qadar wahdaniyah pada af'al dan kudrah. Itu termasuk dalam permulaan agama mengenal Allah. Tak luluh qada qadar, tak ada permulaan agama mengenal Allah. Bukan setakat kenal Allah, asma' dia kenal Tuhan, asma' namanya Allah, asma'nya ada 99. Kemudian Allah Ta'ala ni ada sedia, itu sebahagian. Tapi kena kemah molek sifat 20, terutama sekali bab qada qadar. Kerana tiada sah ibadah seseorang, sebut tadi, tiada sah, bukan tiada diterima, tiada sah ibadah seseorang melainkan daripada mengetahui akan Tuhan. Mengetahui pula, tadi kata mengenal, ni kata mengetahui. Dia mengenal makrifah, mengetahui ilmu. Dalam pembicaraan ilmu tauhid, lapah yang muradif dipanggil. Dua perkataan yang berbeza tetapi makna yang sama. Sekarang ilmu perkataan lain. Makrifah mengenal perkataan lain. Ilmu mengetahui perkataan lain. Tetapi dalam pembicaraan ilmu tauhid, dia satu makna sahaja. Satu makna antara mengenal akan Allah dan mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala. Makna mengenal akan Allah, makna mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan musyak 8 tu.
Soal apa? Didatangkan dan makna makrifatullah yakni wajib atas mukallaf pada syarat mengenai akan Allah, artinya akan barang yang akan sifat yang wajib pada Allah Ta'ala kita azza wa jal. Dia pergi pada mengenal akan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tak datangkan makna ada di bawah. Ada bermula hakikat makrifah itu. Apa dia diri makrifah tu sebenarnya? Dia ada datang pasal 8. Wa huwa al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Itu makrifah. Itu dia mengetahui. Pegangan yang putuh. Artinya iaitu i'tiqad yang putuh. Pegangan yang putuh 100%. Kalau tak putuh, tak panggil jazam, tak panggil makrifah. 90%. Itu tak panggil mana? Makrifah tak panggil ilmu mengetahui. Yang muwafaqah, bagi yang sebenar. Yang muwafaqah, yang berbetulan, yang bertepatan dengan yang sebenar, yang jadi, yang terbit daripada dalil. Ini dia makna makrifah, mengenal, ilmu mengetahui. Dua, dia ada tiga. Dia ada tiga rukun makrifah. Al-jazmu, pegangan yang putuh. Al-muwafiqu lil haqqi, yang berbetulan dengan sebenar. An-dalilin, jadi terbit pegangan tadi daripada dalil. Dia pegangan yang putuh, memanglah ada pegangan putuh belaka. Orang Islam ada pegangan yang putuh. Orang kapi ada pegangan yang putuh. Macam mana pegangan putuh kita ni? Al-muwafiqu lil haqqi kedau. Ni. Yang berbetulan, bertepatan sebenar kedau. Dia berpegang putuh. Contohnya, contoh. Pekerja hak bukan kodok kodak. Lepas tu tak ada makrifah apa panggil. Sebab itu bukan al-muwafiqu lil haqqi, bukan berbetulan bertepatan yang sebenar. Tapi jazam putuh. Payah nak betul balik ni. Jazam putuh daripada bila ni? Daripada balik lagi dah. Jazam putuh i'tiqad dianya, pekerja hak mana mungkin qadar-qadar. Habis cerita. Sebab tidak muwafaqah, tidak bertepatan berbetulan dengan yang sebenar. Tak ada makrifah. Dia datang ke makrifah pada musa 8. Makrifah mengenal, ilmu mengetahui, satu makna. Dia mengetahui dalam ilmu pekoh lah. Mengetahui dalam ilmu pekoh ni. Ilmu pekoh, mengetahui masuk waktu semayang. Syarat sah semayang. Mengetahui masuk waktu semayang. Mengetahui masuk waktu semayang. Mana pun mengetahui, yakin zong sudah memada. Mengetahui dah tu zong. Zong macam mana? Kuat jangkaan di hati waktu sudah masuk. Kerana tengok takwim, tengok jarum jam, maka kuat sangkaan di hati, jangkaan di hati waktu sudah masuk. Mengetahui dah dia panggil. Mengetahui kaifiah sembahyang, itu syarat sah sembahyang. Tahu kaifiah sembahyang. Tahu macam mana? Hak pertamanya, boleh membezakan mana wajib, mana yang sunat. Hak yang keduanya, Allah tak boleh nak beza mana wajib, mana sunat. Tapi ada wajib, ada sunat. Mengetahui dah. Oh, kalau kita panggil jahil gitu, dah tak mengetahui dah. Mengetahui dah. Allahu Akbar. Wajib sunat? Angkat tangan masa Allah Akbar, wajib ke sunat? Berdiri-berdiri masa semain wajib ke sunat? Letak tangan dada tu, wajib ke sunat? Baca doa iftitah, wajib ke sunat? Baca a'udzubillah, wajib ke sunat? Baca bismillah fatihah, wajib ke sunat? Kata amin di hujung fatihah tu, wajib ke sunat?
Tak tahu mana wajib mana sunat. Pekok pala. Apa dah erti nak beza ni? Ah, dia panggil mengetahui dah. Tak boleh nak beza wajib sunat, dia panggil mengetahui. Ha, ni pekoh. Kalau kita panggil jahil dah gitunya. Allahu Akbar. Satu. Masa Allahu Akbar tu, angkat tangan. Dua tu mana wajib mana sunat? Berani dia jawab. Wajib dua-dua. Allah kebab pun wajib juga. Angkat tangan pun wajib juga. Rajang lalu dah. Tapi dia panggil mengetahui juga. Hak sunat dia kata wajib. Eh, bukan jenis ni. Dia panggil mengetahui. Allahu Akbar. Sunat je. Kan Allah kebab acak kali tu kan. Mula semayang Allahu Akbar. Nak rokok Allahu Akbar. Tapi nak rokok Allahu Akbar kan? Lepas tu sunat belaka. Allahu Akbar awal pun sunat juga. Barulah tidak mengetahui. Barulah semayang tidak sah. Hak wajib dia kata sunat. Hak panggil tidak mengetahui. Hak sunat kata wajib. Ni letak tangan dada ni wajib ni. Allah. Kita nak tahu ni. Nak tengok atas bawah kita. Oi, berat budak ni. Letak tangan dada dia letak wajib. Rokok wajib ke tak rokok? Lepas tu masa rokok letak tangan letuk tu wajib ke sunat? Holah, letak tangan letuk masa rokok wajib eh? Allah, sunat je. Kalau letak letuk letak mana? Kau namu letak mana pun, letak juta ke bawah pun. Tapi nak ceritanya rokok tubuh tu tunduk panggil rokok. Tangan letak lutut sunat. Tapi janganlah awak pelik tangan letak lutut lah. Tapi wajib lah tangan letak lutut. Ia tak sama dengan tangan letak latar masa sujud. Tangan letak latar masa sujud tu wajib. Kena bumi tujuh anggota tu wajib tu. Masa sujud tangan letak latar tu kan. Tu wajib. Kena bumi tujuh anggota. Masa rokok tangan letak lutut tu sunat, bukan wajib. Pening gitunya. Ada. Ha, mengetahui. Ha, tu pekok. Ada ni. Dia panggil mengetahui. So semayang. Tapi fadha'in tak lulus tu apa panggil? Dosa dia kerana fadha'in tak lulus. Mengetahui ni sebab so semayang. Tapi ini sebab fadha'in tak lulus. Tak boleh nak beza mana wajib mana sunat. Itu pekoh ni, mengetahui ilmu tauhid. Nah, ni jazam di hati. Putuh di hati sebenar berdalil. Itu dia mengetahui. Dia panggil mengenal makrifah. Melainkan daripada mengetahui akan Tuhan jadi ibadah akan dia akan Tuhan dahulu. Nak ibadah akan Allah, nak mengabdikan diri akan Allah, kenal dulu Tuhan Allah Ta'ala yang kita ibadahkan akan dia. Kan menasabah tu kan. Ini hak permulaan. Dan tidak sah ibadah tanpa makrifatullah. Tiada sah ibadah tanpa iman, tanpa akhir tarikh. Tidak sah amal sah, tidak akan. Bukan tidak diterima, tidak sah. Kena faham boleh? Dia ada bicara syarat wajib, syarat sah, syarat qabul dia panggil. Tak ada. Syarat wajib. Siapa yang berkewajipan sembahyang? Dia ada syarat wajib. Syarat sah. Apakah syarat sah sembahyang? Buat contoh sembahyang lah. Syarat qabul. Ha, syarat qabul pula. Syarat sembahyang tu Tuhan terima. Ha, tu pergi pada tasawuf. Sekarang ni bukan ni. Bukan tiada diterima, tiada sah ibadah sesama, melainkan daripada mengetahui akan Tuhan diibadah akan dia dahulu. Kena kenal Tuhan dahulu. Tanda ni bukan, jangan salah faham pula ni. Eh, awak ni lulus tak lagi ya? Ilmu tauhid mengenal Allah tak lulus. Jangan semayang. Sebab kena kenal Allah dahulu ni baru ibadat. Ni ada orang, dia mamik mana dia tahulah. Dia buat alasan lah. Ada orang tua tak semayang lagi sebab tak reti sebab 20. Dia kata orang tua nak nyanyok dah cakap gitu tu. Dia tak semayang orang tua tu. Apa? Tak semayang orang tua.
Kerana tak pandai lagi sifat 20. Dah. Ni kena kena Allah dahulu baru sah ibadat. Pandai ni. Dia kena serentaklah. Hak kena Tuhan dahulu ni ajar pada anak. Ajar sembahyang 7 tahun, ajar kena Tuhan 4-5 tahun mula dah. Barulah ajar kena Tuhan dahulu. 4-5-6 tahun cerita dah kepada anak kita, Allah Ta'ala Tuhan yang ada, Allah Ta'ala. Kita cerita secara budak-budak. Sebab apa? Nanti 7 tahun kita nak suruh disemayang pula. Kita nak ajar disemayang pula. Itu betul. Adapun kita orang balik dah ni, mengenal Allah satu kewajipan, mendirikan semayang satu kewajipan yang lain. Dalam dalam tengah-tengah belajar ilmu mengenal Allah, dalam tu jugalah semayang dan belajar cara semayang. Begitulah. Jangan kata melainkan daripada mengetahui akan Tuhan yang diibadah, akan dia dahulu kena kena Tuhan molek dahulu, barulah semayang, barulah sah. Dah lalu kita tengah belajar, makrifah kita pun banyak salah lagi. Kalau kita semayang pun tidak sah juga. Pada ni sebab kita dalam belajar, makrifah kita tak betul molek laginya, banyak lagi salah makrifah kitanya. Kalau semayang pun tidak sah. Orang ni kalau salah dalam belajar itu dimaafkan. Tapi kena belajar betul-betul lah. Kena belajar betul-betul. Tengah belajar, belajar betul-betul. Kalau belajar ilmu pertama-tama, ilmu tauhid ni, kena belajar siang malam. Bukan belajar seminggu sekali. Bukan kelas sebulan sekali. Oh tu gelak gambar tu. Dan ni kalau kita mula-mula lah. Kalau kita mula-mula. Kalau kita hok stabil dah, atas kedudukan diri masing-masing lah. Kalau kita stabil dah, kita nak mengulangi, nak memantapkan, nak menjelaskan lagi, nak sampai peringkat boleh berbicara, boleh bercerita pada anak-anak. Ah, tu tak apa tu, dia lain. Mana santai dah, relax dah. Adapun kalau kita mula-mula mai keinsafan, nak nak kemenangan dunia dan akhirah, baru nak belajar ilmu tauhid, kena belajar siang malam. Nah, gitu. Bukan belajar sekali sehari, bukan belajar seminggu sekali, belajar sebulan sekali. Aku nak sebut belajar . Kita ni hok mula awal-awal, hok pertama-tama, hok mula-mula ni. Hok nilah bagi pihak berautoriti kena tekan molek. Orang pihak berautoriti, tapi dia tekan satu perkara, dapat respon, walaupun mungkin ada tentangan-tentangan, orang pun akan jadi faham. Hak bicara melupas, tak pekoh tu. Aurah perempuan dalam sembahyang, pakai dua helai, kain lain, telukung lain. Ha. Apabila fatwa tu keluar, waira. Orang tak faham, dia tentang macam-macam. Orang tak faham ni, ustaz-ustazah juga. Kalau diwak rahkaman, ditolong menjawab. Itu dikeluarkan oleh fatwa negeri Selangor. Kamu ni ahli fatwa ke? Saya belajar. Awak belajar sekerat. Bukan sekerat, sikit sangat. Tak sudah berani lah. Sabar dulu. Ada juga ustaz-ustazah. Kau buat rahkaman, tolong bagi penjelasan. Mana fatwa tu, salah lah. Berani kata. Tak ambil orang awam jadi pening macam mana. Kalau ustaz-ustazah pun pening juga, bengong juga. Sabarlah. Saya kelirulah dengan fatwa Selangor ni. Saya belajar dak gitu. Ha, sabar. Nanti ada penjelasan. Dak berani lalu dah mai. Buat rakaman, ustaz-ustazah cerita. Kalau kata nampak sebelah sisi telekung tu, mana ada suami gihintai bawah tu, dia kata. Allah kata, ni jeng lelaki ni. Mana di semayang tu, di rumah dia lah. Jadi nampak sebelah sisi dia bawah telekung dia tu. Suami dah gihintainya, dia kata. Dia main aurah luar semayang. Kita cerita aurah dalam semayang. Aurah dalam semayang bicara lain. Aurah luar semayang bicara lain. Aurah luar semayang ni bicara dalam bab munakahat, dalam bab tajuk apa ni. Tak, dia aurah luar semayang ni
dibicara dalam bab munakahat. Saya lupa tajuk apa. Tapi dalam bukan dalam bab ibadat. Bukan dalam bab ibadat. Bukan dalam bab semayang. Aurah di luar semayang dibicara dalam bab munakahat. Bukan dalam bab ibadat. Bukan dalam bab semayang. Bab semayang aurahnya bicara lain. Bab luar semayang dia lah dapat lelaki ajnabi. Itu bicara lain. Jangan capur gitu. Padahal ni. Oh, dia kecapur dua tu. Pening kata. Dahlah, kalau kita tahu dah itu keluar daripada fatwa negeri, kita ilmu kita tak sampai situ, janganlah cepat-cepat, tunggulah dulu. Faham tak? Ni cepat-cepat jadi, tunggu dulu. Nak cepat gitu. Dua ni pula buat jawapan apa semua nak tolong orang. Jadi apabila dikeluarkan oleh pihak berautoriti, maka timbullah satu satu tarikan, satu tarikan. Orang ni saya muskil, saya jadi keliru. Jadi penjelasan macam timbul autoriti. Ni, hak ilmu mengenal Allah ni. Pihak autoriti lah yang nak kena cerita ulang. Dan pihak autoriti lah kena pastikan mana-mana masjid ilmu yang awal-awal ilmu hak pertama-tama ni wajib kena ada. Periksa mana masjid, kalau tak ada, ambil tindakan kepada yang jaga masjid. Sebab apa? Ni hak awal-awal hak pertama-tama ni. Tak ada orang ni tidak sah ibadah, semain waktu pun tidak sah, berjemaah pun tidak sah. Faham tak? Semain waktu pun tidak sah, berjemaah pun tidak sah. Dan kita mari berjemaah di masjid ni nak apa? Nak sah, nak pahala. Ni ilmu tauhid dia ke tak? Ilmu mengenal Allah dia ke tak? Jadi pihak buat autoriti kena sentiasa gembur-gemburkan, wairakan, biar orang faham. Nak sah ibadah ni ilmu pertama kena ada. Ilmu mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tidak kau kesian kepada orang awam. Ramai orang ibadah tapi tauhidnya tak ada. Masjid sendiri pun tidak adakan kuliah tauhid, tak ada. Hak tu pandai ni. Hak tu kesalahan yang besar tu. Jadi pihak buat autoriti lah yang betul-betul kena ambil tahu molek. Betul-betul kena ambil tahu molek. Pihak yang berautoriti. Tekan molek, masjid tu di bawah mereka. Masjid di bawah mereka, mereka kena jaga betul-betul. Itu kewajipan mereka. Mereka lantik nenek ahli tahu kuasa masjid dengan fungsi dengan apa. Pastikan mereka tu diberi khusus betul-betul. Diberi khusus betul-betul hak berkaitan dengan mengatur ilmu ni. Biar tahu atur. Jangan latih fungsi SU AJK yang tak tahu ala tuju. Faham tak ni? Ini kewajipan siapa ni? Kewajipan bagi pihak yang berautoriti. Dia wajib kena pastikan hak dilantik tu betul-betul boleh menunaikan tanggungjawab. Faham tak ni? Dah tadi kata 10:30. Dah kalau orang naik dulu, kalau ada belaka dah orang, kita semayang dulu, lepas tu segerakanlah. Dah janji dengan orang ramai macam mana? Dah kita dah janji. Dah janji orang ramai orang luar tu. Abang kau apa? Dah saya janji orang ramai di sini je. Oh, dah. Tak ada orang surat-surat ke apa, tak ada. Dia mesti dia ada maklum kau nak beranok apa semua, nak semangkuk apa. Cuma kata-kata lepas ustaz kerja. Pulis tengah lah. Sebab kalau tak ada janji apa, kita bisa selesai lalu. Dah kalau dah janji lepas kelas, nanti kalau orang mari kan pulis tengah, mana kata nak semayang pula. Mana pulis tengah lah. Mana janji pulis tengah lah maksudnya. Maksudnya begitulah. Tapi lepas ustaz ngajar. Dalam tu dapat dulu. Dapat. Kalau dalam tu. Dah sebab budin dulu, keluarga dah tengok dah. Sebab kita pagi dah bagi luang. Tadi dah. Dah sekarang ni kalau tak dok dah tunggu orang lain nak semayang. Dah dah. Dah dah. Kalau tak dok dah tunggu orang lain nak semayang, kita semayang dulu. Kalau tak dok dah tunggu orang lain. Sebab kalau dia
Masuk rawasak, semayang 10:30 lepas kuliah. Maksudnya, boleh sebut kata lepas kuliah saya, 10:30 lah maksud dia. Iyalah, maksud dia gitulah. Ha. Jadi kalau dia masuk wasak, semayang lepas kuliah 10:30, kita tunggu 10:30. Kalau dia tak ada masuk wasak, semayang tu lepas kuliah 10:30, dah ada dah, kita selesaikan. Jalan segeralah. Itu lebih baik. Ha. Tanya keluarga dia dulu. Keluarga dia. Bagaimana? Tanya keluarga dia. Saya tukar dulu. Tanya keluarga dia molek. Dia beritahu ke kawan-kawan dia ke sebenarnya semain pukul berapa. Kalau dia kata semain lepas habis kuliah, berarti letak waktu 10:30. Kita tunggu 10:30 lah. Tapi kalau dia kata, dok. Naik selalu, kita semain dulu. Atau jalan. Dan erti mukalah itu iaitu orang yang akil balik, yang sejahtera pendapatannya, dan kalau pendengarnya juga atau penlihatnya juga, sama ada laki-laki atau perempuan, dan sama ada orang merdeka atau sahaya atau khodam, dan sama ada manusia atau jin. Maksud dalam mukalah dah ke? Wallahu a'lam. Ya itulah. Tanya balik keluarga dia. Tanya balik. Kita berpikir di keluarga dia kata dia itu 10:30 lepas start wang aja. Aku setuju lah. Tapi bukan baju hitam tu. Bukan baju hitam nak mari cakap dengan ustaz ni. Dia mandi jenazah tu. Orang lain pula. Bicara tu orang lain. Ini orang mandi jenazah ni. Jadi saya nak buat tubik ikor tu ke mana tak? Dah. Kalau rumah naik selalu dah, kita semain lalu. Kalau dah nanti, kita dah dulu. Jadi dengan Jumaat. Ni Jumaat masjid ke ayu nak mari semalam 10:30. Dah jam 10:30 lah, 10:30 lah. Yang disebut cepat tu kenapa? 10:30 lepas tak wang aja. Dia kata begitu. Setuju lah setuju. Jadi saya pun mari kata baru tak gitu lah. Dah apa tu tu lah. Maka 10:30 lah. Ini kitab Hidayatus Salikin. Muka surat 26. Surat 26. Baris yang ke-16 daripada atas. Surat 26 baris ke-16 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Ketahui olehmu hi talib, wahai orang yang menuntut akan redha Allah Subhanahu wa taala. Talib, orang yang menuntut ilmu pun talib. Yang dalam Zahratul Murid tadi, orang yang hendak berkehendak dengan dunia akhirat, talib juga dia panggil. Talib ni orang yang menuntut. Talib orang yang menuntut. Bukan talik-talik nama orang tu. Tu talib juga dok nama dia dok. Apa nama orang? TALIB.
Kalau eja jawi, eja dengar to ke eja dengar te. Kalau eja jawi, nama dia T-A-L-I-B. Tapi kalau tulis jawi, nama dia tu to alih ke te alih. To doh. Tolik ni orang yang menuntut. Hak tadi dan salah satu murid, orang yang berkehendak kemenangan dunia akhirat. Oh, ni tolik ni pun samalah. Tolik sini orang yang menuntut redha Allah Subhanahu wa taala kemenangan dunia dan akhirat, sama aje. Tolik orang yang menuntut ilmu pun boleh. Ketahui oleh muhi tolik, wahai orang yang menuntut redha Allah Subhanahu wa taala, bahawa segala hamba Allah Subhanahu wa taala itu pada hak agamanya, agama Allah, tiga perkara, tiga pangkat hamba Allah ni, pada hak agama Allah ni ada tiga pangkat, ada tiga. Sebab pembicaraan dahulunya, hak dahulu kan bicara empat perkara antara syuruk dengan zawal dengan zuhur. Dia ada empat perkara yang dilakukan: belajar, kemudian yang kedua beramal, amal-amal yang sunat, yang ketiga berkhidmat kepada masyarakat, yang keempat mencari rezeki. Ini empat perkara yang dilakukan antara syuruk, terbit matahari habis waktu subuh, sampai ke zawal, iaitu gelincir mati waktu zuhur. Kemudian hak hamba Allah ni, nak bagilah ada tiga pangkat, tiga kedudukan. Pertama salim. Pertama salim. Kedua rajin di bawah tu. Ketiga khasir. Yang pertama salim, yang kedua rajin, yang ketiga di bawah tu khasir. Pertama salim, yakni sejahtera daripada seksa Allah, iaitu sejahtera daripada seksa Allah ni seseorang yang menyampaikan atas berbuat segala difardukan atasnya dan meninggalkan ia akan segala maksiat. Kedua rajin, yakni berdapat yang mendapat laba, iaitu seorang berbuat segala fardu atasnya dan menjauhkan segala maksiat, serta ia membanyakkan akan berbuat segala yang disunatkan atasnya. Orang yang salim sejahtera daripada seksa Allah. Mana apa ni? Orang yang sejahtera daripada neraka jahanam. Orang yang mengerjakan segala difardukan zahir dan batin dan meninggalkan segala maksiat zahir dan batin. Ini orang yang sejahtera, selamat daripada seksa neraka jahanam. Orang yang sejahtera, selamat daripada neraka seksaan, neraka jahanam. Barulah pergi pada yang kedua, rajin ni, yakni yang dapat laba, yakni seorang yang berbuat sekiranya dia fardu atasnya dan menjauh daripada segala maksud, serta ia membanyakkan akan perbuat segala disunatkan atasnya. Faham tak? Dahulu bicara hak bab yang kedua dahulu. Di awal bab kita sekarang ni, bab yang kedua pada membicarakan ketaatan zahir. Bab yang kedua pada membicarakan ketaatan zahir kita sekarang ni. Di awal tu didatangkan perkataan Imam Ghazali rahimahullah. Mana Ghazali menyatakan bahawa suruhan Allah Subhanahu wa taala ni merangkumi suruhan yang wajib dan suruhan yang sunat. Jangan lupa. Di musyarak berapa tu kalau hak nipis? Sebab saya hak nipis tak ada di musyarak depan ni. Kalau hak tebal di musyarak 23 tu. Bab yang kedua pada menyatakan ketaatan zahir.
Jadi dalam bab ketaatan ni, majlis kata ada hak wajib, ada hak sunat. Jadi hak wajib ni, hak wajib dia kata kepala modal untuk dapat keselamatan. Hak sunat keuntungan untuk dapat darajah dalam syurga. Ha ni dia. Dua ni. Hak wajib itu kepala modal, tetap ada hatunya. Tak ada tu neraka jahanam lah jawapan dia. Dan hak wajib itu selamatlah dia daripada neraka jahanam. Tetapi nak untung besar, nak dapat darajah tinggi, kena perbanyakkan amal-amal sunat. Jadi hak salim ni, hak orang hak cukup-cukup, hak wajib, maksiat, zahir batin tinggal belaka. Hak yang kedua, rojing ni lah. Orang yang dapat keuntungan dengan mengerjakan amal-amal yang sunat. Tak ada lah WhatsApp tu. Jadi kita semayang sekejap je, waktu Ustaz lama dia. Boleh. Tak boleh. Dia agak pun membangga kau lah Ustaz. Mak. Dia keluarga dia ada. Ha? Dia sepatutnya kena rancang mula-mula. Ya betul lah. Kita 10 je lah. Kita setakat 10. Jadi biasalah kalau pihak berkenaan program masjid tak ambil tahu, Pihak berkenaan kapung, pihak program masjid tak ambil tahu, tak pernah menghadirkan diri, jadi dia tak tahu macam mana cara nak susun program. Dia payah lah. Sepatutnya pihak kapung lah yang ramakan kuliah duha di masjid ke bayu ni.
Bukan orang luar, orang luar, orang luar, orang luar mari. Orang apa mana? GPKK, GPK, eh, apa? GPKK. Duduk mana? Hari Sabtu cuti belaka, tak suruh cerita panjang lah. Jadi apabila tidak ada, tidak ada sambutan daripada pihak berkenaan, jadi akan timbul macam-macam. Tak apalah, kita, kita berhenti di kedua rojin, yakni berdapat laba. Wallahu a'lam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.